Dengan menggunakan obeng listrik, pengguna dapat mengurangi sedikit nyeri pada pergelangan tangan nih guys, dibandingkan dengan ketika menggunakan obeng manual. Nah, untuk itu Produkpedia akan merekomendasikan 10 obeng listrik terbaik paling awet, pilihan Produkpedia. Tapi sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ya, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update seputar produk terbaik, pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 obeng listrik terbaik paling awet, pilihan kita. Black Decker 4 Pole Max Electric. Obeng listrik dengan pegangan variabel ini dapat disetel dari inline pada 0 derajat ke pegangan pistol pada 90 derajat untuk meningkatkan kemampuan manuver nih guys. Baterai 4 pole 1,5 Ah memberikan daya yang cukup untuk menangani aplikasi yang paling umum. Dengan torsi hingga 4 nanometer, obeng ini adalah paling murah. Ini juga termasuk senter independen yang dapat kamu gunakan secara terpisah atau dipasang ke obeng untuk penggunaan dengan panduan cahaya. Dan dengan berat kurang dari 0,5 kg yang tidak akan membuat lengan pengguna sakit saat melakukan aplikasi. Hikoki DB3DL2. Obeng listrik dari Hikoki ini dilengkapi dengan baterai lithium ion ganda, merupakan alat yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna biasa. Sementara fitur utamanya termasuk pegangan yang dapat disesuaikan untuk pegangan lurus atau seperti pistol, pemegang bit hex kunci cepat yang cocok untuk sebagian besar bit set group standar, untuk perubahan bit yang cepat dan saklar pengunci yang mencegah start yang tidak disengaja nih guys. Dengan output torsi 5 nanometer, ini cukup kuat banget untuk menangani pekerjaan kayu atau batu yang keras sekalipun nih guys. Life. Obeng listrik ini memiliki nilai torsi minimum 1 nanometer untuk aplikasi yang lebih ringan dan torsi maksimum 4 nanometer yang memungkinkan untuk tugas menyelesaikan sedang tanpa masalah. Baterai kecil 3,6 pol bekerja secara efisien untuk menghasilkan kecepatan 200 rpm dalam obeng ini. Obeng listrik tanpa kabel dari TacLife ini hadir dengan baterai 2 Ah yang tahan lama dan juga dapat diisi di port USB atau di stop kontak listrik biasa dengan adaptor pastinya. Obeng listrik ini juga hadir dengan pegangan yang dapat digerakkan dan juga memiliki lampu LED built-in, 10 mata bor yang berbeda dan harga yang terjangkau nih guys. Bose PSR Select. Di dalam driver ini terdapat tidak kurang dari 12 bit berbeda yang bisa digunakan, yang dapat dengan mudah kita pilih dengan memutar larasnya. Unit ini juga dilengkapi dengan lampu menghadap ke depan untuk menerangi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Indikator status baterai dan kunci spidal otomatis untuk menetapkan torsi secara manual ke sekrup yang sulit sekalipun nih guys. Sementara untuk power, obeng listrik ini ditenagai oleh baterai lithium ion yang dijamin cukup baik untuk setidaknya 90 pekerjaan sekrup standar sebelum perlu diisi ulang nih guys. Works WX255L SD. Obeng listrik dari Works ini sangat mengesankan dengan banyak fitur yang ditambahkannya tanpa kenaikan pada harganya. Salah satu fitur tambahan tersebut adalah fitur dudukan sekrup yang dapat membantu menahan sekrup di tempatnya. Model obeng listrik ini membuatnya sangat mudah untuk digunakan dengan satu tangan. Sementara itu, obeng listrik ini juga mendapat lebih banyak bit yang disimpan di laras dan baterai yang cukup tahan lama. Plus, baterai obeng listrik ini bisa bertahan hingga 18 bulan nih guys.
Works WX252V. Ketika obeng listrik dengan ukuran besar lainnya cenderung lepas saat menangani tugas-tugas di tempat kecil yang sulit, model pemikiran maju dari Works ini menggabungkan poros yang memanjang dengan rapi untuk membantu pemasangan di titik-titik yang lebih sulit sekalipun nih guys. Lalu dilengkapi dengan lampu LED untuk menerangi ruang sempit itu, dan kunci spidal otomatis untuk menerapkan torsi secara manual juga disediakan nih guys. Obeng listrik dengan harga murah ini juga dilengkapi dengan fitur motor 3 nanometer dan baterai lithium ion yang bisa bertahan hingga 3 jam nih guys. IKEA Pixas Screwdriver. IKEA memang bukanlah produsen alat perkakas elektronik, tetapi brand ini juga menyediakan obeng dan bor listrik sederhana yang berguna banget nih guys. Meskipun tidak dapat menembus beton, produk ini sangat membantu untuk merakit rak, tempat tidur, figura, bahkan proyek yang sedang kalian lakukan di rumah. Selain itu, baterai litiumnya diisi sampai 500 kali, sehingga dapat digunakan untuk jangka panjang nih guys. Dilindungi dengan sistem electronic cell protection, baterai pada obeng ini akan sangat aman dari overheating saat pengisian ulang daya. Jadi bakalan aman banget nih guys. Ryobi Ergo 4 Pole. Seperti kebanyakan rangkaian Ryobi, obeng nirkabel kecil ini sangat kuat dan tidak akan membobol dompet. Obeng listrik ini dilengkapi dengan 10 bit penyekrup 25mm yang berbeda dan wadah penyimpanan yang tahan lama. Sementara driver itu sendiri dilengkapi dengan pegangan yang dibentuk khusus untuk kenyamanan dan paket baterai lithium ion yang tahan lama. Obeng listrik ini memang membutuhkan waktu untuk pengisian dayanya, tetapi baterai Ryobi ini sangat bagus dan tampaknya menahan daya mereka jauh lebih baik daripada pesaingnya nih guys. DEWALT 8 Pole Max Gyroscopic. Obeng listrik ini memungkinkan penggunanya memegang dengan posisi pegangan lurus atau pistol nih guys. Ini adalah obeng yang bagus dari pemikiran desain khas merek DEWALT, dengan beberapa sentuhan cerdas yang membuatnya hebat untuk digunakan. Obeng ini juga dilengkapi dengan lampu LED untuk menerangi objek kerja pengguna, indikator masa pakai baterainya untuk memastikan pengguna tidak kecolongan daya, dan kontrol cepat variabel nih guys. Lengkap banget. Black Decker AS6NG. Bagi mereka yang mencari obeng dengan tampilan obeng manual, ada penawaran yang bagus nih guys, dan terjangkau pastinya dari Black Decker. Seperti yang kita lihat, obeng listrik ini tampak seperti obeng manual standar, tetapi sebenarnya obeng ini memiliki motor kecil dan unit kepala yang dapat berputar. Mungkin unit ini tidak sekuat beberapa yang lain di daftar ini, tapi obeng listrik ini pilihan tepat untuk pekerjaan ringan sederhana. Berat obeng yang mudah digunakan ini sekitar 0,29 kg saja, dengan torsi maksimum 5 nanometer dan bisa menggunakan jenis baterai AA nih guys. Itu dia tadi 10 obeng listrik terbaik paling awet pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Perlu diingat ya guys, ketika kita membeli obeng listrik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk kualitas rakitan, besar tenaga yang dihasilkan, model dan bahan pegangan, dan terakhir harganya nih guys. Link pembeliannya ada di bawah. Sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!